Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 10 September 2020, berjudul Berpikirlah Dua Kali Sebelum Menikah. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Pena Inspirasi menjelaskan alasan dan maksud renungan pagi ini, berpikirlah dua kali sebelum menikah di dalam keluarga Allah, antara lain. Pertama, sifat atau tabiat dari setiap anggota keluarga yang akan menikah sangat berpengaruh dan menentukan neraca naik atau turunnya perilaku dan tabiat di antara masyarakat sekitar mereka tinggal saat setelah menikah. Orang yang bermaksud mau menikah haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang menjadi sifat-sifat dan pengaruh rumah tangga yang mereka dirikan. Sesudah mereka menjadi orang tua, suatu tugas yang suci dipercayakan kepada mereka. Keadaan masyarakat banyak bergantung kepada sifat-sifat tabiat yang ada di dalam rumah tangga itu. Besarnya pengaruh tiap-tiap keluarga akan menentukan neraca naik atau turunnya di antara masyarakat itu. Kedua, setiap pasangan yang akan menikah perlu menyelidiki dan pertimbangkan untung rugi dan ruang lingkup kegunaan dari hasil pernikahan itu. Selidikilah dengan seksama agar mengetahui apakah pernikahanmu berbahagia atau tidak rukun dan hancur berantakan. Apakah pernikahan ini membantu saya menuju surga? Apakah cinta kasih saya terhadap Allah semakin bertambah? Dan apakah ruang lingkup kegunaan saya semakin meluas di dunia ini? Kalau segala pertimbangan ini tidak menyajikan kemunduran, maka dengan takut kepada Allah, majulah terus. Ketiga, setiap pasangan yang akan menikah perlu mempertimbangkan faktor kesehatan pikiran, jasmani, dan rohani keluarga mereka sebelum mereka menikah. Pilihan seseorang terhadap teman hidup haruslah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin kesehatan pikiran, jasmani, dan rohani pada orang tua dan pada anak-anak menjadi berkat kepada sesama manusia dan menghormati khaliknya. Keempat, setiap pasangan yang akan menikah perlu mempelajari tabiat masing-masing calon pasangannya agar orang tua dari masing-masing pasangan agar tidak terabaikan setelah mereka berumah tangga. Dalam memilih seorang istri, pelajarilah tabiatnya. Adakah dia seorang yang sabar dan bersungguh-sungguh? Atau apakah ia tidak peduli kepada ibumu dan bapamu pada saat mereka memerlukan seorang anak yang kuat tempat mereka bersandar? Adakah ia kelak menarik diri daripada pergaulan mereka untuk melancarkan segala rencananya sendiri dan menyesuaikan kepada kesenangan hatinya memperoleh seorang anak perempuan yang kasih sayang akan kehilangan pula seorang anak laki-laki? Kelima, setiap pasangan yang akan menikah, hindari mengambil keputusan mau menikah hanya berdasarkan dorongan hati yang mementingkan diri sendiri. Pada umumnya, pernikahan yang direncanakan oleh dorongan hati dan karena mementingkan diri sendiri, akibatnya tidak baik. Malah sering berbalik menjadi kegagalan yang mendatangkan kesengsaraan. Kedua belah pihak merasa diri mereka tertipu. Mereka akan lebih senang kalau perbuatan kegila-gilaan itu dapat terhindar dari mereka. Adalah lebih mudah, jauh lebih mudah, melakukan kesalahan daripada memperbaikinya setelah terlanjur. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.